Kemudian untuk dipun panggi nalika Bimtek SMPTN kangge kepala SMA, SMK lan MA sak Kabupaten Bantul, panitia SMPTN DIY ingkang ugi guru besar ISI Yogyakarta Iwayan Dana Meratelaken sampun nyawisaken SMPTN kanthi sak terpipun. SMPTN badhe dipun pontro dados tigang jalur inggih menika seleksi nasional masuk PTN, SNMPTN, seleksi bersama masuk PTN, SBMPTN, lan seleksi mandiri PTN. SNMPTN kuotanipun 20% saking daya tampung saben program studi ing PTN. Dene SBMPTN 20% lan seleksi mandiri 30%. Gayut kalian kupiyo kangge ngawekani mlebetipun ormas terlarang saking calon mahasiswa, Iwayan Dana mratelaken pendaftar kedah ngantreni katerangan organisasi menopo kemawon ingkang dipun dereki. Kepala sekolah tanggel jawab sawetahipun menawi calon mahasiswa kabukten tumut satunggaling organisasi terlarang. Terangan dan ada jaminan dari kepala sekolah atau dari dinas pendidikannya dari masing-masing itu. Terus ada jaminan itu. Seperti ITB malah mencari calon-calon mahasiswa yang pernah menduduki organisasi OSIS itu. Malah harus ada keterangannya dari sekolahan. Lebih tinggi lagi dari dinas pendidikan masing-masing itu. Jelas nanti kalau ada yang dilarang, dinasnya itu menjadi kena sanksi, kok anak yang sudah masuk organisasi ini kok diberikan tidak gitu. Jadi Anang Zainuddin, Jogja TV.